Halo guys, kembali lagi di channel Hendrik Alfa Romeo. Jadi pada video kali ini aku akan review aplikasi yang unik dan juga berfaedah, yaitu aplikasinya adalah Super Slime Simulator. Dan ini kita akan langsung buka dulu aplikasi Super Slime Simulator. Dan ini ada slime-nya. Slime-nya warna oranye lah ya guys. Ini kalau kalian mau tambahin slime-nya juga bisa. Ini juga ada efek bunyinya. Jadi ini kalau kalian mau tambahin slime-nya tinggal pencet tanda tambah doang. Setelah itu kalian bisa pilih slime mau klasik, clear, sama yang lain-lain lah ya guys. Sekarang kita akan coba yang klasik. Pertama kita pakai gugu digini-giniin, yaitu diputar-putar aja gitu lah ya guys, tuh digituin. Oke, kalau udah kita oke guys, sudah. Kalau ini sudah, ini kalian bisa terserah mau warnain apa aja. Sekarang aku akan coba warnain biru aja lah ya guys. Dan ini kita tuh bisa tambahkan yang lain-lain, seperti hearts, glitter, foam, flower, sama fruit lah ya guys. Coba kalau kita tambahkan hearts, ini bisa macam-macam guys, warnanya apa aja. Aku bakalan coba yang ini misalnya. Dan ini kita aduk-aduk lagi. Dan ini udah jadi slime-nya. Nih jadi kalian bisa main-mainin slime-nya. Kalau buat kalian yang pengen main slime gitu tapi nggak punya slime, ya download aplikasi ini aja. Slime-nya juga kayak gini, struktur itu ada efek suara-suaranya gitu. Kayak gitu, kalau misalnya kalian mau tambah lagi juga boleh. Ini ada iklan lagi lah ya guys. Ini kita masih tunggu waktunya habis dulu. Oke guys, jadi kayak gini. Sekarang kita akan coba clear bagaimana jadinya. Dan kalau udah kalian bisa warnain lagi warna-warna lain. Kita akan coba warna merah. Dan kita aduk-aduk lagi. Oke, kali ini gak usah pakai apa-apa lah ya guys. Jadi kayak gini slime-nya jadinya bentuknya. Nah, kita juga bisa pakai ini yang chunky. Kita akan coba yang chunky ini kayak gimana. Oke, pertama ini lagi kayak biasa lah ya guys.
Oke, ini kali ini slime-nya coba kalau misalnya kita kagak warnain, jadi ini putih aja. Tapi ini akan kita kasih glitter aja lah ya guys, jadi supaya nggak polos-polos banget. Kita pakainya yang ini saja. Lanjutnya nih kita aduk-aduk sampai kayak gini lah ya guys. Oke. Jadinya slime-nya kayak gini bentuknya, warnanya putih, dan ini strukturnya juga bagus kayak gitu ya, sama kayak tadi lah ya. Ini suka ada iklan lagi kadang-kadang nih. Oke, untuk slime selanjutnya kita coba Fluffy aja ya. Kita coba Fluffy. Oke, kayak biasa lagi lah ya tutorial buatnya. Kita akan next aja dulu lah ya. Oke guys, ini sudah jadi. Slime-nya udah jadi lagi. Yang tadi itu. Dan ini slime ini gini banget, bagus. Ternyata nih kalau yang Fluffy ini bagus loh ya guys, kayak gini, jadi bunyinya tuh kayak bukan slime gitu, kayak gimana ya, pasir begitu ya. Ini ada busa-busanya gitu ya. Tadi yang aku bilang bagusnya tadi aku pakai ini yang Fluffy. Sekarang yang terakhir kita pakai yang Milky ya. Kayak biasa lagi, kita akan aduk-aduk lagi ke tadi. Dan warnanya terserah apa aja lagi. Aku akan pakai green aja. Oke lah ya guys, jadi bentuknya kayak gini slime-nya. Bisa ditarik-tarik kayak gini lah ya guys. Ini adalah semua slime-slime yang tadi udah aku buat. Jadi ada macam-macam lah ya guys slime-nya. Oke guys, sepertinya sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe ya guys. Bye-bye.